kota bisa memberikan hasil yang terbaik yang membawa kebanggaan bagi kota Tangerang yang kita cintai. Ya targetnya menang, gitu. Targetnya menang dan mudah-mudahan ya tadi dengan menang kan akhirnya dia bisa naik tiga. Ya kita, ya pasti rewardnya karena dia lah. Ya, saya nggak pengen memberikan reward. Nanti akhirnya fokusnya cuma buat itu gitu. Dan kan karir mereka ini panjang. Ya tadi kalau kita lihat ada yang pengen ini, ada yang pengen itu, ya mudah-mudahan pastilah kita akan berikan bonus-bonus gitu ya. Tapi kita pengennya dia fokus supaya Persi Kota ini bisa terus naik begitu. Ya nggak sekedar cuma batu lompatan. Untuk home base sendiri Persi Kota siapkan sih? Apa? Stadion. Iya, stadionnya kan sementara Stadion Benteng. Makanya nih kita Pak Sekda sama teman-teman ini lagi persiapkan juga masalah lahan yang sedikit kendala. Ya mudah-mudahan kita pikirkan lah kalau memang dia nanti bisa menang ini. Kan tadinya kita mau kerja sama P2 ya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan aturan dan lain sebagainya ya. Kalau perlu nanti kita bebasin. Karena stadion ini kan bukan cuma hanya jadi sebagai home base, tapi kita berharap ini jadi ruang publik juga buat masyarakat. Kendalanya untuk pembangunan stadion sendiri apa, Pak? Apa? Kendala untuk pembangunan stadion? Ya lahan. Ya lahan, lahannya belum siap. Ini yang tadinya mau pakai lahan AP2 kan. Ini kan kita lagi dampingin sama KPK. Ya kan? Anggarannya udah siap ya, Pak? Apa? Anggarannya udah siap. Anggaran udah siap ya, tahun nganggarin. Enggak apa, Pak. Oh, saya enggak apa. Tanya sama Perkim kali ini.